Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kita nak dengar lagi kuliah singkat dari Ustaz Abu Humairah yang berkenaan dengan bagaimanakah Allah nak mematikan jin dan kisah kematian jin yang menjelma sebagai nenek tua penjaga berhala Uzza. Di mana berhala inilah yang disembah para kaum jahiliyah pada zaman dahulu. Jangan lupa share video ini kepada kerabat, kepada sanak saudara, kepada teman, kepada semuanya. Jom kita simak kuliah singkat Ustaz Abu Humairah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali kedua makhluk ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa jin dan manusia itu sama mukallaf, dibebani syariat, dan Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi, yakni nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaannya nabi kita dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau Ibrahim diutus kepada seluruh manusia, tetapi Rasul kita bukan hanya seluruh manusia, tetapi juga seluruh bangsa jin. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti binasa, dan hanya wajah Rabbmu yang akan senantiasa kekal pemilik keagungan dan kemuliaan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti Allah hancurkan, kecuali tentu makhluk-makhluk yang Allah kecualikan. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa jin dan juga manusia, keduanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan binasa. Adapun manusia, ma'ruf, setiap kurun ataupun generasi mereka diberikan usia yang bermacam-macam. Tentu manusia yang pertama seperti Adam alaihi salatu wassalam dan generasi yang dekat dengan Adam diberikan usia yang panjang. Tetapi ketika generasi semakin jauh daripada generasi Adam alaihi salatu wassalam, apalagi sampai kepada kita, tentu usianya juga semakin pendek, sependek postur tubuh yang semakin mengecil. Makanya Nabi SAW yang mengatakan, a'maru ummati baina sittina wassab'in, bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya sedikit yang melintasi 70 tahun itu. Bahkan usia Nabi SAW sendiri di 63 tahun dia meninggal. Lalu bagaimana dengan bangsa jin? Berapa Allah berikan usia kepada mereka?
dan bagaimana cara wafatnya? Adakah bangsa jin yang diberikan usia yang panjang melebihi usia manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa jin itu memiliki beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah jin yang Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan usianya dan baru Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan dalam tiupan sangkakala yang pertama. Itulah yang disebut dengan iblis la'natullah alaihi. Karena iblis itu bagian daripada jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, dia bagian daripada jin, dan dia jin yang fasik terhadap perintah Rabbnya. Dari sini menunjukkan bahwa iblis bagian daripada bangsa jin. Nah, iblis ini Allah kecualikan atas permintaan dia sendiri. Dia mengatakan fa'angzirni ila yaumi yub'asuh, ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari kelak semua makhluk dibangkitkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan iblis dan mengatakan fa'innaka minal mungdarin ila yaumil waqtil ma'luh, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberikan tangguhan usia sampai batas waktu yang ditentukan, maksudnya sampai tiupan sangkakala yang pertama ketika makhluk dihancur-hancurkan Allah Azza wa Jalla. Lah, kelompok yang pertama, iblis ini tidak diwafatkan. Sejak diciptakan sampai hari ini dia tetap hidup dan kelak akan diwafatkan pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok bangsa jin yang mereka sama dengan manusia, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kiamat dibangkitkan. Dan ini disebutkan di beberapa kisah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdoa, beliau mengatakan a'udzu bi'izzatikal ladzi la ilaha illa antal ladzi la yamut wal jinn wal insu yamutu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan kemuliaan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, zat yang tidak akan pernah mati, sementara jin dan manusia mereka pasti mati. Artinya bahwa jin dan manusia mereka pasti mati sebelum kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun sebab kematian jin disebutkan para ulama, di antara mereka ada yang mati karena disambar oleh meteor-meteor, gugusan bintang yang Allah subhanahu wa ta'ala lempar kepada mereka lewat para malaikatnya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim banyak sekali. Di antara fungsi bintang itu salah satunya adalah untuk melempar jin yang berusaha naik ke langit untuk mencuri dengar dari perkataan para malaikat yang diwahyukan Allah kepada mereka. Karena dahulu di zaman jahiliyah, jin-jin ini biasa naik ke langit sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki pos-pos di langit itu untuk mencuri dengar
apa yang difirmankan Allah kepada para malaikat, apabila mereka mendengar satu kalimat maka mereka akan menyampaikan satu kalimat kepada yang di bawah, kemudian yang di bawahnya akan menyampaikan kalimat itu kepada yang di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang ada di bumi, dan itu sudah dicampur adukan 99 kedustaan. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus, maka Allah subhanahu wa ta'ala jaga langit itu dengan para malaikat. Makanya satu jin pun sudah tidak sanggup lagi untuk mencuri dengar, karena setiap kali mereka naik ke langit, maka mereka akan ditembak oleh meteor-meteor, oleh gugusan-gugusan bintang, untuk menjaga langit dan supaya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala tidak tercampur adu dengan ucapan para dukun. Mereka terkadang mati karena disambar meteor, ataupun jin itu mati karena sebab yang lain, mungkin saling membunuh di antara mereka sama dengan manusia, atau mungkin manusia yang membunuh mereka seperti orang yang meruqyah umpamanya. Terkadang orang meruqyah dan orang itu kemasukan jin, kemudian dibacakan Al-Quran sampai terbakar, bahkan ada di antara mereka yang sampai mati. Ataupun sebab yang lainnya, seperti maunya mereka sakit atau sudah tua. Tapi yang jelas bahwa ada kemiripan antara jin dan juga manusia dalam kematian. Walaupun tentu jin akan berbeda dalam kekuatan dengan manusia, karena ada hal-hal yang manusia kalau melakukannya pasti mati, tapi jin tidak mati. Seperti umpamanya manusia yang menyelam ke dalam air tanpa alat satupun, tentu dia akan mati kehabisan oksigen. Tetapi ada jin-jin itu yang bisa masuk ke dalam air dan mereka tidak mati. Mereka bisa berhari-hari dalam air itu, atau mereka bisa terbang ke langit tanpa alat sampai kepada langit yang sudah tidak ada oksigen lagi, mereka bisa. Dan itu tidak bisa dilakukan manusia kecuali menggunakan alat, ataupun kecuali karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi yang jelas bahwa jin-jin ini bisa mati, termasuk juga jin yang tasyakkun, beralih rupa, seperti mamanya dia beralih rupa kepada manusia. Apabila seandainya jin yang beralih rupa ini kepada manusia dibunuh, maka dia mati juga. Dan itu kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn Walid radhiyallahu an untuk menghancurkan patung Uzza. Jadi ketika Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan banyak para sahabat untuk menghancurkan patung-patung yang disembah orang-orang musyrik kala itu. Lah salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Setelah kemudian Khalid bin Walid menghancurkan patung Uzza, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah menghancurkan Uzza." Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Irji fa innaka lam tasna syai'a." Hey Khalid, kembali ke tempat Uzza itu, karena engkau belum berbuat sesuatu kepada patung Uzza itu. Tentu Khalid bin Walid heran, dia sudah menghancurkan patung itu. Tapi Rasulullah mengatakan, "Irji fa innaka lam tasna syai'a." Baliklah ke tempat Uzza wahai Khalid, engkau belum berbuat apa-apa. Maka Khalid pun kemudian kembali ke tempat patung Uzza yang sudah dihancurkan itu. Sementara manusia menangis karena berhalanya ditumbangkan Khalid, tiba-tiba kemudian di tempat berhala itu ada seorang wanita yang telanjang, rambutnya terurai, di atas kepalanya banyak pasirnya, menakutkan. Maka Khalid pun kemudian langsung mengambil pedangnya, kemudian memenggal kepalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal Uzza." Itulah Uzza. Maksudnya syaitan, jin yang menjelma sebagai nenek tua penjaga
berhala Uzza itu, dan dia mati ditusuk oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari Ustadz Abu Humairah. Jom dukung channel Tazkirah Visual dengan cara subscribe dan share video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.